callingannya ke siang ya. Nah, sebenarnya callingannya sama-sama aja. Cuman kalau hari Senin itu kan ada tradisi swab. Jadi swab itu bisa sangat lama. Jadi bisa sampai jam 10-an swab itu. Dan apa namanya, makanya karena tahu tadi sebegitu dan ngantri, ya udah agak disiangin sedikit berangkatnya. Paling sampai juga jam 9. Pondok Aren, Tangsel, Mita Sintias, Sintia, ya itulah. Ada tradisi swab. Ya sekarang swab sudah menjadi tradisi Indonesia tuh. Swab sudah menjadi tradisi Indonesia. Mungkin mau dimasukin ke buku nanti mungkin ya sama pemerintah kali. Muka di Cengkareng, doakan ya supaya bisa muka di Cengkareng ya. Ini tanah kelahiran muka, kok bukan? Saya lahir bukan di Sukoharjo. Sukoharjo itu rumah kakak saya di Gentan. Kalau saya lahirnya di Bali, tanah kelahiran saya di Bali. Kakak saya juga, kakak saya di Semarang lahirnya. Gentan itu, Sukoharjo itu apa namanya, tempat kelahirannya kakek saya, yang saya, kakak saya, kakak saya, yang saya, sorry, tempat tinggalnya kakak saya gitu. Swab buat flu langsung pelong ya, karena dicolok. Set, benar sih dicolok. Set, kalau dalam keluar di mulut, jadi ternyata keluar gini, lagi gini. Oh iya lupa, buat teman-teman yang dari kemarin nanyain tentang Verkop. Jadi hari ini Verkop sudah bisa pre-order buat kalian yang mau order. Jadi hari ini sudah bisa di-order untuk 222 orang pertama. Karena kita mau launching di tanggal 22 bulan 2 2022. Jadi untuk 222 orang pertama sudah bisa pre-order, dan untuk 222 orang pertama ini akan mendapatkan gift yang spesial nanti. Begitu. Spill harga bisa langsung ke apa namanya, admin. Admin bisa langsung ke admin. Bisa jadi. Halo pada buat Cici Eci, kepalanya yang sakit. Ya insya Allah saya tidak sakit kok. Ini mah sudah rutin biasa. Wah Bapak Ibnu, siap Nu, nanti video call kita ya Nu ya. Kemarin saya tidak nonton final badminton kebetulan karena lagi ada beberapa meeting, jadi tidak bisa nonton juga. Titi Tibok Karawang.
kayak baru yang anaknya masuk orang pinggiran. Rena. Halo Medan. Saya nonton apa? Saya nonton apa? Saya di RCTI. Oh, tadi ada yang tanya ada apa namanya, ada informasi apa yang spesial. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, kalau Faircop itu sudah bisa di order, pre-order mulai hari ini untuk 222 orang pertama, dan 222 orang pertama ini akan mendapatkan gift yang spesial dari Faircop. Harganya ramah di kantong, tenang aja. Dan apa namanya, yang next produksi pun juga akan ramah di kantong, ramah di kantong, di kantong sih itu, di kantong. Oh, tipe jodoh, rambut tipe jodoh, jodoh menjemput jodoh, supir cantik. Oh, sama Dinda Azani ya, Dinda Azani. Ivan, ada Fikri ya? Fikri siapa nih? Fikri tumben bangun pagi, Fik. Ada Fikri. Mana nih? Lo parah lo, Fik. Nggak baca-baca buah lo. Wah, Kyo Dim Sub Express Tangerang. Jangan ngebut-ngebut, aman, insya Allah. Mas Viko ini andalan. Mas Viko ini siput loh, supirnya nyantai. Waduh, ada si Komis, ada Marani. Assalamualaikum, Henny Rusmalala. Apa itu tadi? Kelewatan. Klaten, wah mantap Klaten. Sop ayam Cakmin. Cakmin, iya Cakmin ya. Sop ayam, mantap Klaten.